Okay. I need kena pasang double signal switch pada Espada eh. Jom buka. Letak sini sama saja bentuk dia, cuma dia ada lambang untuk double signal lah, untuk kecemasan dan juga kenderaan berhenti. Dia punya lock kiri kanan ya. Jadi kita congkil kiri dan kanan. Congkil dari sebelah kanan tadi, kemudian tarik keluar macam ni. Boleh kita buka dia punya soket merah ni. Dia punya soket dia, kemudian masuk dia dah balik. Alright, masuk macam tu. Dah lock pun. Cuba kita buka. Okay, kiri function. Nampak? Double signal. Alright, itu saja. Kita masukkan balik ke dalam tempat asal dia. Wow, kan? Nice. Dia lupa, lupa cara nak congkel kan? Tengok kat sini eh. Haa, kat situ. Congkel, tengok kat sini. Dan cara nak ni, apa ni, screwdriver SOM punya, ada bawah seat. Ada bawah seat kita. Cara guna dia, kalau ke kiri, bagi kiri lah. Ke kiri, bagi kiri. Kalau ke kanan, bagi kanan. Kalau nak double, macam mana? Ha. Jangan tekan tengah, tekan terus ke kiri terus. Itu eh, kiri. Okay, kanan, double signal. Itu je sebenarnya yang dia membezakan yang asal dengan yang double signal ni. Tengah-tengah. Alright, thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum.